Segala kerusakan material maupun korban yang dirawat itu ditangani langsung oleh Pangdam Jaya. Jadi Pangdam Jaya punya tanggung jawab untuk merekap semuanya satu pintu saja, sehingga nanti kita tahu dari satu sumber apa yang rusak, berapa biaya penggantian. Nah, sehingga dari situ itulah kita hitung, sehingga orang itu nggak hanya misalnya masuk penjara, enggak, mereka harus bayar. Terlalu enak kalau mereka hanya kemudian dihukum. Hukum pidananya berjalan, tapi mengganti harus. Dan kami akan mencari mekanismenya. Misalnya, mereka ini masih terima gaji, kalau mereka prajurit angkatan darat, sampai dengan mereka dinyatakan dipecat. Jadi, tergantung dari laporan Pangdam Jaya, berapa yang akan diganti oleh mereka dan berapa jumlah mereka, itu akan kita perhitungkan. Sehingga itulah mekanisme yang saya bilang tadi. Kalau soal kerjasama kita dengan Polri, itu kan nggak perlu lagi diragukan. Sudah dari dulu, dan kita sudah punya komitmen. Dan gak ada hubungannya dengan insiden ini. Ini adalah oknum-oknum yang tidak punya kebijakan dan tidak punya hati, sehingga mereka memilih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.